Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang kasim kerajaan yang bernama Tuan Sima. Ia terlihat sedang berlari sambil membawa sebuah maklumat perintah dari sang kaisar, di mana pada saat itu tengah terjadi sebuah peristiwa tragis yang menimpa salah satu pejabat. Ia berusaha menyelamatkan salah satu sahabatnya yang akan dihukum. Namun meskipun ia telah membawa surat perintah dari sang kaisar, ia terlambat karena sahabatnya tersebut telah menjalani hukuman gantung. Di mana ini semua ternyata sudah direncanakan oleh seorang pejabat lain yang bernama He Suo. 20 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan sebuah perguruan Shaolin yang bertepatan di wilayah utara, di mana di sana terdapat seorang anak muda yang bernama Ziming. Suatu hari terlihat Ming tengah berlatih memukul tumpukan kertas yang diikat di sebuah pohon. Ia berlatih dengan penuh semangat hingga membuat tangannya terluka karena ternyata ia telah memukuli batang pohon tersebut. Di saat Ming telah berhenti berlatih, ia menemukan seekor anak burung yang terjatuh dan ternyata di atas pohon tersebut terdapat sebuah sangkar burung. Karena sangkar burung itu terjatuh, Ming langsung menangkapnya dan ia berjanji akan merawat anak-anak burung tersebut. Saat akan mencari makanan untuk burung itu, aksi Ming dan teman-temannya pun diketahui oleh seorang biksu. Biksu tersebut adalah Biksu Wulau. Beliau merupakan biksu penjaga di kuil Shaolin Utara, di mana Biksu Wulau ini adalah orang yang paling menuruti peraturan tentang Buddha. Kemudian Biksu Wulau memberikan sedikit nasihatnya kepada Ming, dan hal itu malahan membuat Ming menjadi sedikit bingung. Karena waktu berlatih telah tiba, Ming menitipkan burung tadi pada Biksu Wu. Lalu ia bergegas pergi dari sana. Sebelum sampai ke tempat latihan, Ming terlebih dahulu menutup gelang kaki yang tengah ia kenakan. Sesampainya di sana, Ming dan temannya pun bergegas bergabung untuk mengikuti latihan. Dan di sana mereka dilatih oleh seorang biksu yang bernama Shiren. Saat sedang berlatih, Ming melihat seekor ulat di baju sang guru, dan ia segera berusaha membuang ulat tersebut. Setelah itu, sang guru melanjutkan latihannya. Malam harinya, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sima. Nona Sima bermaksud untuk pergi membalaskan dendam sang ayah kepada He Suo. Singkat cerita, hari pun terus berlalu. Siang itu terlihat Ming dan teman-temannya baru saja selesai berlatih. Ternyata mereka kedatangan tamu sesama Shaolin, yaitu dari Shaolin Selatan, di mana tujuan mereka berkunjung adalah untuk melakukan pertandingan jurus melawan Shaolin Utara. Ming yang merasa bahwa agenda ini akan menguras banyak tenaga, berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Ming meminta kepada muridnya yang berada di luar untuk memberinya seekor ular. Ming berniat akan memasak ular tersebut dan akan ia jadikan sebagai lauk. Saat makan siang bersama, Ming memasukkan daging ular itu pada sebuah roti dan memberikannya kepada guru Shiren. Karena guru Shiren tidak memarahinya, Ming pun membagikannya juga kepada teman-temannya. Singkat cerita, pertandingan pun akan segera dimulai. Mereka diharuskan untuk menulis sebuah kata Buddha pada lembaran kertas. Barang siapa yang berhasil menuliskan kata tersebut duluan, ialah pemenangnya. Setelah semuanya siap, pertandingan pun dimulai. Ming dan teman-temannya bekerja sama untuk memenangkan pertandingan itu. Di awal-awal pertandingan, Shaolin Utara terlihat lebih unggul dan mereka hampir saja memenangkan pertandingan. Namun perhatian Ming sempat terkecoh saat ia melihat seekor burung yang melintas di sana. Shaolin Utara harus menerima kenyataan bahwa mereka dikalahkan karena tidak fokusnya Ming saat ia melihat seekor burung yang melintas. Meskipun sempat dihalangi, Shaolin Selatan pun keluar menjadi pemenangnya karena kecerobohan yang Ming lakukan. Setelah itu, di perguruan Shaolin Selatan, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Chao Wei yang tengah berlatih. Tak lama waktu berselang, ia dihampiri oleh seorang biksu kepala di perguruan Shaolin Selatan yang bernama Biksu Faren. Di sana, Biksu Faren memberitahu jika ia mendapat sebuah surat dari Sima yang mengabarkan bahwa ia akan membunuh He Suo tepat di hari ulang tahunnya. Guru Faren meminta Chao untuk menuju lokasi supaya ia bisa membantu Nona Sima di sana. Sementara itu, di Shaolin Utara, Ming didatangi oleh murid-muridnya yang meminta untuk mengajari mereka beberapa jurus baru. Karena dengan kungfu yang Ming ajarkan, mereka telah diundang untuk ikut memeriahkan hari ulang tahun He Suo. Mendengar nama He Suo, Ming pun langsung marah dan ternyata ia juga memiliki dendam terhadap He Suo. Singkat cerita, hari ulang tahun He Suo pun telah tiba. Di sebuah istana terlihat sebuah pesta yang tengah berlangsung dengan sangat meriah. He Suo sendiri digambarkan sudah menjadi wali kota atau raja di wilayah ini, di mana He Suo jelas memiliki penjagaan yang super ketat dan hal itu akan membuat mereka cukup kesulitan untuk membunuhnya. Di sana terlihat Ming, Nona Sima, dan Chao sudah berada di lokasi. Mereka semua menyamar menjadi penari dan pemain barongsai yang menghibur di acara He Suo. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan He Suo tidak mencurigai apapun. Ia sangat terhibur dengan acara tersebut. Acara pun berlangsung dengan sangat meriah dan para penari menghibur dengan sangat mempesona. Kemudian tibalah saat pertunjukan tarian singa. He Suo terlihat sangat menikmati pertunjukan tersebut. Dari atas panggung tempat ia menari, Ming telah bersiap untuk melakukan serangan kepada He Suo. Namun usahanya sempat dihalangi oleh kelompok Nona Sima yang juga berusaha mencari posisi yang tepat untuk membunuh He Suo. Sambil terus menari, mereka pun menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan. Namun saat serangan berlangsung, para penjaga dengan cepat menghalangi serangan mereka. Jangankan terbunuh, bahkan ia tidak mengalami luka sedikit pun. Alhasil, kini mereka bertiga menjadi buronan kerajaan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Para pasukan terus mengejar mereka bertiga sampai ke sebuah pasar. Karena keributan Ming dan Nona Sima, keberadaan mereka pun diketahui dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Karena jumlah prajurit cukup banyak, Nona Sima dan Chao dibuat cukup kesulitan. Pertarungan pun terus berlanjut dan di sana mereka berdua berusaha menghadapi para prajurit anak buah He Suo. Beruntungnya, Ming yang berada di atas muncul dan mengecohkan para pasukan kerajaan dengan melemparkan kembang api. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka bertiga pun berhasil meloloskan diri. Mengetahui anak buahnya gagal, He Suo pun sangat marah kepada mereka semua. Akibatnya, He Suo memberlakukan jam jaga malam dan menyuruh mereka semua menutup jalan keluar. Pengejaran terhadap mereka pun berlanjut hingga malam hari. Di mana saat prajurit hampir menemukan keberadaan mereka, Ming menindih Nona Sima supaya mereka dapat bersembunyi tanpa ketahuan. Namun saat prajurit telah pergi dari sana, Nona Sima mengira jika Ming ini memanfaatkan situasi dan mengambil keuntungan darinya. Dan mereka pun sempat berkelahi, karena Ming yang tidak merasa seperti itu merasa tersinggung. Melihat Ming yang bertarung melawan Nona Sima, Chao berusaha menyerang Ming, dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka berdua pun terus bertarung dan saling beradu serangan pun terjadi di sana. Karena keributan yang mereka lakukan membuat pasukan kerajaan kembali, dan akibat kecerobohan tersebut, Nona Sima terkena tembakan anak panah. Keesokan harinya, meskipun berhasil lolos dari kejaran para prajurit, Nona Sima harus terluka karena terkena tembakan panah semalam. Kemudian mereka pun mulai berbaikan dan saling memperkenalkan diri. Karena mengetahui semua anak buahnya gagal, He Suo memutuskan untuk terjun langsung menangkap mereka bertiga. Sementara itu, di saat sedang beristirahat, Ming mendapati jika Nona Sima memiliki gelang kaki yang sama dengan gelang miliknya. Kemudian Ming pun sedikit terkejut setelah mendengar jika Nona Sima telah dijodohkan sejak kecil dengan laki-laki yang memiliki gelang kaki yang sama sepertinya. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka dikejutkan dengan kemunculan Guru Shiren dan teman-teman Ming, di mana rupanya sang guru selama ini telah mencari Ming yang sudah kabur dari perguruan. Dengan sangat terpaksa, mereka pun harus dipisahkan, dan Ming harus ikut kembali ke Shaolin bersama dengan Guru Shiren. Sesampainya di perguruan Shaolin Utara, Ming dan Guru Shiren datang menghadap Biksu Ketua. Karena kesalahan yang Ming buat, Guru Shiren mendapatkan hukuman untuk melakukan perjalanan ke Shaolin Selatan. Sedangkan Ming harus menjalani hukuman, yaitu bertapa di dalam gua selama 3 tahun. Ming dibawa ke sebuah gua oleh teman biksunya, dan ternyata di sana juga ada biksu yang tengah menjalani hukuman. Untuk mengisi waktu di tengah hukumannya, biksu tersebut menggambar seluruh dinding gua. Ming yang merasa kesal dengan hukuman yang diberikan kepadanya malah merusak gambar-gambar itu. Karena Ming terus merusak gambarnya, biksu tersebut menyarankan kepada Ming untuk keluar dari goa dan menjalani hidup seperti manusia biasa. Ming langsung bergegas pergi dari sana untuk menemui Nona Sima di Shaolin Selatan. Di satu sisi, He Suo dan anak buahnya sudah tiba di daerah selatan, di mana mereka tengah menunggu jenderalnya yang tengah mencari Nona Sima dan Chao. Ketika mereka sudah menemukan lokasi tersebut, mereka segera kembali untuk memberitahukan hal ini kepada He Suo. Dan He Suo siap melakukan penyerangan. Sementara itu, Nona Sima dan Chao yang baru saja kembali disambut dengan baik oleh Guru Faren. Guru Faren berterima kasih kepada Chao karena ia berhasil menyelamatkan Nona Sima. Di saat Chao pergi, Guru Faren merasa jika Shaolin Selatan cepat ataupun lambat akan segera diserang, dan ia pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Tak lama setelah itu, seorang lelaki tua datang ke perguruan Shaolin Selatan. Ternyata itu adalah Ming yang menyamar, dan kedatangannya adalah untuk menemui Nona Sima. Kemudian Ming menunjukkan gelang kakinya itu kepada Chao, dan Chao sempat mengira jika Ming telah merebut gelang milik Nona Sima. Kemudian Chao pun akhirnya menyadari bahwa Ming adalah orang yang selama ini dicari oleh Nona Sima. Meskipun ia sempat kesal, akhirnya Chao memutuskan untuk membawa Ming bertemu dengan Nona Sima. Namun ternyata Nona Sima telah pergi meninggalkan Shaolin. Saat mereka akan pergi, ternyata Guru Shiren dan teman-teman Ming dari utara sudah berada di Shaolin Selatan. Karena mereka tetap harus menyelamatkan Nona Sima, Ming dan Chao memilih untuk kabur dari sana. Dalam pelariannya, mereka mendapati Guru Faren tengah dalam keadaan terluka cukup parah. Chao Ming pun segera bergegas mencari keberadaan Nona Sima. Ternyata Nona Sima telah ditangkap oleh He Suo. Ming dan Chao berusaha untuk menyelamatkannya. Sementara itu, He Suo belum membunuh Nona Sima karena ia akan menggunakan Nona Sima sebagai umpan agar Ming dan Chao datang ke sana. Ming dan Chao berusaha mengejar kapal milik He Suo. Dan Ming pun mendapatkan ide untuk menghadang laju kapal He Suo. Mereka berdua menyatukan beberapa bambu untuk menahan laju kapal tersebut. Hal tersebut pun berhasil membuat kapal milik He Suo berhenti. Dan di saat para prajurit tengah disibukkan oleh bambu itu, Ming dan Chao langsung menyerang mereka. Chao memilih bertarung di luar menghadapi salah satu jenderal He Suo dan para prajuritnya. Sementara itu, Ming berusaha menerobos ke dalam untuk menyelamatkan Nona Sima. Meski banyak melawan pasukan He Suo, mereka berdua masih mampu menghadapinya. Dan tak ada satupun prajurit yang bisa menghentikan mereka. Karena merasa tertantang, He Suo memilih turun langsung menghadapi mereka bertiga. Ming pun memutuskan untuk langsung menghadapi He Suo. Kemudian, Ming dibantu oleh Chao untuk mengalahkan He Suo. Pertarungan sengit pun terjadi di atas kapal tersebut, dan di sana He Suo sangat yakin jika ia mampu membunuh mereka bertiga. Di saat mereka bertiga mulai kewalahan, muncullah para biksu Shaolin dari utara dan juga selatan. Di mana mereka datang untuk membantu dan pertarungan pun kembali berlanjut. Karena bantuan dari para biksu Shaolin itu, He Suo dibuat terpojok karena para biksu Shaolin berhasil melumpuhkan satu persatu anak buahnya. Karena tak ada pilihan lain, He Suo pun memilih untuk melarikan diri dengan menceburkan dirinya ke sungai. Namun saat akan pergi, He Suo dihentikan oleh Guru Shiren. Dengan hanya bersenjatakan tongkat, Guru Shiren menghadapi He Suo yang bersenjatakan sebuah pedang. Meskipun senjata miliknya sempat terlepas, Guru Shiren masih melanjutkan pertarungan. Dan dengan kemampuannya, ia mampu membuat He Suo terpojok. He Suo sempat akan melarikan diri, namun usahanya dihentikan oleh Ming. Dan Ming pun menyerang He Suo dengan kungfu yang ia pelajari dari Guru Shiren. Singkatnya, dengan kerjasama mereka berdua, He Suo akhirnya berhasil dibunuh dengan kondisi kepala terpenggal. Di akhir cerita, Ming pun memutuskan untuk tetap menjadi biksu. Lalu ia merelakan cintanya dan memberikan gelang miliknya kepada Chao. Dan film pun selesai. Gimana seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!